Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pelajaran sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahihil Imam al-Bukhari rahimahullah, Kitabu Bad'il Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang pertama iaitulah kitab permulaan wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum masuk kepada cerita wahyu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah mulakan kitab dia ni dengan hadis yang pertama, iaitulah hadis niat. Hadis yang pertama hadis niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksud dianya kata Sayyidina Umar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kebaikan itu dengan niat. Segala amalan itu bergantung kepada niat dia. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu apa yang dia niat. Nah, jadi kita nak niat mestilah lillahi taala, segala benda baik yang kita buat jangan berniat kerana benda lain. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya, hijrah dia tu apa benda hijrah lah, ila dunia yusibuha, kepada dunia yang dia dapati, awi mra'atin yang kihuha, ataupun orang perempuan yang dia nak kahwin, fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrah dia itu mengikut apa yang dia niat hijrahnya itu. Jadi hadis ini kata di para ulama, asal hadisnya Nabi kita tegur tentang orang nak hijrah kerana orang perempuan. Tetapi hadis ini umum, segala perkara mengikut niat kita. Contohnya, kita hari ini duduk dalam keadaan tak baik, lara orang panggil, leka. Maka kita dapat hidayah Allah Ta'ala, kita berhijrah daripada tak baik pergi ada baik. Untuk apa? Untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka itulah hijrah kita. Tapi kalau kita hijrah sebab apa? Hai, sebab saya tengok hari ni pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi yang berhijrah telah mendapat publicity besar. Oh, hebat dia ni. Boleh pergi ceramah sana sini, tak ada orang tanya tauliah pun dia. Sebab dia panggil selebriti. Ha, jadi dia pun nak hijrah jugalah. Daripada dulu pakai topi, lo ni pakai serban. Dulu pakai rambut jerebak, sekarang ni pakai tudung. Jadi habis ni. Pergi ceramah di masjid pun penuh masjid orang mari. Jadi ramai orang pakat satu fenomena dia panggil nak hijrah. Itulah kita kata itu tidak betul. Kita hijrah ni kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana lain. Orang tanya, kenapa pergi duduk di pondok? Ah, sebab duduk pondok ni banyak benda-benda lah boleh. Orang mari melawak bagi duit. Tak? Duduk ramai-ramai kawan-kawan duduk rumah boleh berapa? Jadi itu dia panggil hijrah dia niat tak molek. Jadi kalau semua orang berhijrah itu kerana Allah Ta'ala, kerana kenapa buat hijrah? Sebab saya nak jadi orang baik, nak belajar ilmu, nak itu tidak menjadi masalah. Tapi kita kena betul channel kita, hijrah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini besar, dia masuk dalam semua perkara ibadat. Pasal itulah kita kata, yang pertama nak solat, niat. Nak ambil wuduk kena niat. Nak puasa kena niat. Jadi ulama kata nak segala benda niat termari mana hadisnya, innamal a'malu binniyat. Kalau nak tengok dalam Quran tu tak sebut pun niat. Idza qumtum ila salati faghsilu. Bila kamu nak maya, nak salat, kamu kena basuh muka. Mana wudu? Dia tak sebut niat. Jadi niat tu ambil daripada hadis inilah. Hadis yang pertama ini. Maka para ulama telah membuat kajian, dia kata, sebab apa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memulakan hadis ini dengan hadis niat, sebab kita nak betul niat kita. Kita belajar hadis untuk apa?
untuk nak mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk beramal dengan dia. Kalau kata aku nak belajar sunnah ni untuk apa? Untuk nak pergi balas dengan orang kampung. Lah. Sajalah jawab dia kata gitu. Itu hadisnya. Hadis nama amal lebih niat ni orang syarah panjang. Dalam hadis arba'in contohnya panjang segi huraian dia. Kita ambil ringkas jelah. Sebab kita nak dengar hadis. Hadis panjang ni, hadis ni kita nak dengar apa Nabi kata. Hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha, anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harith bin Hisham pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang? Menarik ni. Dengar baik-baik ni. Pelajar-pelajar kita, pelajar tua, pelajar muda, pelajar jauh, pelajar dekat dengar. Soalan dia, bagaimana wahyu datang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyana ya'tini mithla salsalatil jaras. Ada kalanya wahyu datang itu seperti bunyi loceng. Teng 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 bunyi gitu. Itu malaikat mari dah tu. Wahwa ashaddu alayya, ini yang paling berat ke atasku. Nak terima wahyu ni berat. Fayafsimu anni, jadi bila malaikat sudah berpisah daripada aku, waqad wa'aitu anhu, aku ingatlah apa yang dia kata tadi. Maqala. Itu satu geri yang pertama, dia bunyi macam loceng mari. Satu. Kau ni yang paling berat sekali kata Nabi. Wa ahyanan yatamassalu lil malaku. Ada kalanya malaikat mari berupa rajulan macam orang. Fayukallimuni, dia bercakap dengan aku, fa'i ma yaqul, aku ingat apa yang dia kata. Jadi hak ni kata Nabi yang paling ringan sekali lah, yang paling mudah sekali. Malaikat Jibril mari berupa manusia, dia mari cakap dengan Nabi, lepas tu dia pergi. Contohnya macam hadis panjang, hadis Jibril pagi kan, bila dia mari jumpa manusia pakai baju putih comel duduk. Orang kata siapa dia lah, dia ni mari duduk belaga lutut dengan Nabi. Semua hak Nabi jawab, dia kata betul betul betul. Pelik awak ni, mari tanya awak boleh betul pula. Bila dia pergi, Nabi tanya siapa tu, sahabat kata tak kenal pun. Nabi kata hazal Jibril, inilah Jibril datang mengajar kamu, mengajar kepada kamu agama kamu. Jadi hak ni kategori yang kedua ni, mari dalam rupa malaikat, malaikat rupa manusia. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi ash-shadid al-bard. Aku tengok Nabi kita pernah turun wahyu ke atasnya pada hari sangat sejuk. Sangat sejuk. Fayafsimu anhu, bila Nabi selesai daripada terima wahyu, wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan, dahi dia peluh. Betitik peluh. Mana hari sejuk siapa betitik peluh? Artinya terlalu beratnya terima wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, apa ini? Tuhan sebut kata inna sanulqi alayka qawlan saqila. Aku akan beri pada kamu perkataan yang berat. Ini di antaranya terima wahyu itu berat. Nak melaksanakan wahyu lagi berat. Itu hadis yang pertama, cara wahyu diterima. Kita pindah pula kepada hadis yang ketiga. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bihi hadis sallallahu alaihi wasallam ar-ruya salihah fi naum. Ini cerita permulaan Nabi terima wahyu. Awal-awal permulaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu, ar-ruya salihah fi naum. Nabi kita bermimpi dalam tidur dia, dia mimpi tengok. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Nabi kita tengok mimpi macam cahaya subuh mari cerah gitu. Sebelum terima wahyu dia terima. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi kita pun disukai kepada Nabi al-khala, bermakna al-khalwah, duduk bersendirian. Nabi kita duduk sendiri, tak campur dengan orang, duduk mikir. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Nabi kita pergi berfikir, bertafakur di mana? Dalam Gua Hira. Gua Hira ni tak jauh, dekat je dengan Mekah tu. Kalau kita daripada Mekah, kita nak pergi ke jalan
nak pergi ke Jaranah tu akan jumpa dia panggil Jabal Nur, Gua Hira. Hari ni kalau kita pergi penuh manusia duk naik atas bukit. Waktu ana muda-muda dulu kita naik bukit apa ni Gua Hira ni 40 minit. 40 minit naik. Waktu turun berlari 25 minit. Ha, laju. Lah ni tak boleh naik dah. Sakit lutut dah kan. Allah Taala lah bagi kesembuhan insya-Allah Taala. Jadi maknanya Nabi kita naik, bulan naik atas bukit atas tu. Dia naik. Fayatahannasu bihi, maka Nabi kita duduk berfikir, duduk beribadat itu wahwa ta'abbud. Bagaimana Nabi beribadat? Tak sebut. Tak tahulah Aisyah tak tanya Nabi ke, Nabi tak beritahu. Wallahu a'lam, yang pentingnya Nabi kita duduk beribadat dalam gua tu. Al-layali zawatil adadi, beberapa malam yang berbilang-bilang, berapa bilang. Nabi kita duduk situ qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum Nabi kita turun kepada keluarga dia. Mana dia duduk waktu dia turun. Wa yatazawwadu lidzalika, Nabi kita mengambil bekalan dengan untuknya. Summa yarji'u ila Khadijah. Bila Nabi bekalan dia turun daripada bukit, dia balik pada isteri dia Khadijah. Rumah dia tak jauh. Daripada bukit Nur tu, Jabal Nur tu kita nampak Kaabah. Itu di antara bukit yang ajaib. Mana kita naik ni? Contoh gini. Okay. Bukit naik sampai di pucuk bukit ni kita kena turun sikit. Ha, turun depan ni ada gua. Gua Hira di sini. Duduk dalam gua ni kita tengok Kaabah, nampak. Straight Kaabah. Walaupun hari ni dia buat jam besar, tapi jam besar tu duduk sini. Dia tak lindungi Kaabah. Masih lagi nampak. Itu di antara benda yang pelik. Gua yang pelik, Nabi kita pilih tempat yang ajaib. Dia jadi satu kemuliaan. Fayatazawwadu limisliha, maka Khadijah bagi bekalan pula Nabi kita pergi duduk dalam gua. Hatta ja'ahul haqqu, sehingga datanglah kebenaran. Wahuwa fi ghari Hira, sedang Nabi dalam gua, Gua Hira. Faja'al malaku, pelajar-pelajar ingat, malaku bagi atas itu malaikat. Kalau kata ja'al maliku, jadi raja, jangan salah bagi dah. Ini suka dia orang. Ja'al malaku, mana malaikat. Ja'al maliku, jadi raja. Faja'ahul malak, faqal, malaikat Jibril matan, dia kata, ikra, baca. Qal ma ana biqari, saya tak baca. Saya tak pernah membaca, nak baca apa? Qal fa'akhazani faghattani, maka malaikat peluk aku, pegang aku. Hatta balaga minnil jahdu, sehingga aku rasa seksa. Apa? Mana dia peluk kemah. Summa arsalani, kemudian dia lepas. Faqala ikra, baca. Faqultu ma ana biqari, saya tak baca. Tak pernah baca, macam nak baca hari ni, tak pernah baca. Fa'akhazani faghattani thaniyah, hatta balaga minnil jahd, summa arsalani. Dia peluk pula, sehingga Nabi kata sesak, kuat peluk, kemudian dia lepas. Faqala ikra, baca. Ma ana biqari, aku tak baca. Fa akhadhani faghattani salisa, maka dia peluk aku kali yang ketiga. Summa arsalani, kemudian dia lepas. Nah, ini mana Jibril tiga kali suruh Nabi. Kita pun kalau suruh orang ni, suruh buat apa-apa suruhlah tiga kali. Baca tiga kali. Faqala, maka Jibril pun ajar dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Jibril aja. Bila terima ayat ni, faraja'a biha Rasulullah, maka Nabi kita bawa ayat ni balik sallallahu alaihi wasallam. Yarjufu fuaduhu, gemetar hati dia, takut malaikat mari dengan rupa dia yang asli. Besar mana? 700 sayap. Tulis 700 sayap. Satu sayap ni saddal ufuk, sampai ke kaki langit. Sapa-sapa mari. Nabi kita gementar balik. Itu pun Nabi duk mimpi dia tengok. Tiba-tiba tengok ni benda hak kita tengok dah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, balik ke rumah isteri dia Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni, selimu aku, selimu selimu. Kata menggigil dia. Fazammaluhu hatta zahaba anhu raw. Maka Khadijah selimut dia sehingga hilanglah rasa takut, rasa gementar hilang. Faqala li Khadijah wa akhbarahal khabar,
Dia pun ceritalah kepada isteri dia Khadijah apa yang berlaku. Laqad khashitu ala nafsi. Nabi kata, ya aku bimbanglah saya ni akan diapa-apakan, dibinasakan ke macam mana kau ni. Ha, dengar ni. Isteri yang salihah tak mudah panik. Suami dia dalam keadaan kelang kabut, dia tenang. Jangan pula dia pula, ah itulah nak pergi bertapa sangat lelah gua, marah pula dah. Kau pening dia tak? Kita pun, isteri-isteri ini kena pandai. Faqalat Khadijah, Khadijah pakai awak. Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Tidak, Allah Ta'ala tidak tinggal tuan selama-lama. Innaka la tasilur rahim. Tuan ni suka menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalla. Suka begitu lu orang susah. Wa taksibul ma'dum, gi bantu orang tak ada benda. Orang tak ada makannya bagi bantuan. Wa taqrid dhaifa. Dan suka menerima tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Menolong, menegakkan kebenaran. Jadi Khadijah cuba bangkit benda-benda kebaikan Nabi buat. Takkanlah Allah Ta'ala nak susahkan kalau kita kat bahasa abang lah dah. Muka si isteri dia. Dia tak tahulah dia bahasa apa, dia tak kata apa ni. Jangan duduk berlakon lah. Setengah pelakon ustaz ni, dia tambah-tambah pula. Abang, lembek tekak-tekak. Bila Khadijah kata abang-abang gitu? Nah, jadi tak usah. Kita kata apa yang dia kata sudahlah. Nas dia ada. Jangan duduk menambah-nambah ke benda hak tak ada. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal. Jadi Khadijah radhiyallahu anha bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Tanda nama orang ni. Bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Waraqah ni anak pak saudara Khadijah. Apa dia? Mana sepupu dia lah. Sepupu dia. Dia ni Waraqah ni seorang yang telah buta dia. Buta dah dia mata. Mata tak nampak. Dan dia seorang Nasara. Ni. Dia kata apa ni? Wa kana mru'an qad tanassara fil jahiliyah. Dia ni dalam zaman jahiliyah, orang duk semua batu berhala, dia dak, dia Nasara. Berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia boleh tulis Ibrani. Fa yaktubu minal Injil ma syaa Allah an yaktub. Jadi kitab Injil itu kitab Nabi Isa, dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, seorang yang sudah tua buta mata dia. Allahu akbar. Jadi nasib baiklah dan sempat lagi dia jumpa dengan Nabi. Faqalat Khadijah tu, ya ibn ammi, wahai anak pak saudaraku, sepupulah. Isma' min ibni akhik. Dengar anak saudara kamu ni apa dia nak cerita. Faqala lahu Waraqah. Waraqah pun kata, ya ibn akhi madza tara? Hai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi cerita apa yang dia tengok. Nabi cerita. Faqala lahu Waraqah, hadzan namus. Ini namus. Kamu jangan pergi cari kaum merbawi terjemah. Namus mana tikus, maknanya apa ni? Nyamuk sini lah. Namus maknanya pemegang rahsia. Pemegang rahsia sahibus sir. Sahibus sir maknanya dia ni Jibril. Jibril alaihi salam dia panggil An-Namus. Allazi nazzalallahu ala Musa. Dia inilah Allah Taala hantar pergi jumpa Nabi Musa dulu. Kata di Waraqah, ya laitani fiha jaza'a. Weilah kalau aku masih lagi jaza'. Jaza' ni mana masih muda ketika itu. Dah tua dah dia ni. Tua benar dah umur dia berapa dah. Tak nampak mata dah dia. Ya laitani kunjut jaza'an. Kalau kawan-kawan awak pergi belajar Mesir esok, orang Arab kata gadak. Oh, dia kata antar gadak. Mana gadak tu orang kuat lah. Jadi, ambil sinilah jaza'an. Ya laitani akunu hayyan. Wailah dia terkalaulah aku masih hidup. Iz yukhrijuka qaumuka. Ketika kaummu akan halau kamu keluar daripada Mekah ini. Lambat lagi nak halau tu. 12 tahun lagi baru halau. Ni baru terima wahyu. Jadi, Waraqah ingat dia tak sempat lah. Sebab dia sudah tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita terkejut. Nabi kata awa mukhrijiyahum. Mereka Quraisy akan halau saya keluar daripada Mekah. Qala na'am. Waraqah kata ya.
lam yati rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada orang yang diberi wahyu seperti kamu ni melainkan akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Wa in yudrikni yaumaka yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Kalaulah waktu itu kamu aku masih hidup, aku akan bela kamu. Orang tua dah buta masih semangat perjuangan, tak lari. Thumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya. Kemudian tak lama lepas pada itu Waraqah pun meninggal. Allahu akbar. Wa fatara alwahyu, wahyu pun break, terhenti sekejap wahyu. Tak turun. Jadi Nabi nak pergi rojok ke siapa lagi? Nak pergi rojok Waraqah, Waraqah sudah mati. Allahu akbar. Wa an Jabirin, hadis yang keempat. Cerita ni tak habis lagi ni. Cerita ni bersambung-sambung, kita akan masuk. An Jabirin radhiyallahu anhu Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma wa huwa yuhaddis an fatratil wahyi. Jabir mencerita kepada tentang fatratil wahyi, ketika wahyu macam mana cara dia. Faqala fi hadisihi, dalam cerita dia tu, baina ana amsi iz sami'tu sautan minas sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku dengar suara di langit. Buf, bunyi. Farafa'tu rafsi. Aku angkat kepala aku. Fa'izal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba aku tengok malaikat yang mari jumpa aku di Hira. Jalisun ala kursi. Sedang duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ardi. Kursi ni antara langit dengan bumi, besar kursi. Dia duduk cokoh situ. Sudah. Faru'ibtu minhu, aku rasa gementar takut aku tu. Faraja'tu, aku balik. Fakultu zambiluni zambiluni. Dia cakap ke Khadijah, selimut saya cepat. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala turunkan ayat Quran. Ya ayyuhal muddassir. Orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangun, pergi beri peringatan kepada kaum. Wa rabbaka fakabbir, bertakbirlah kepada Tuhan. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah bersih. War rujza fahjur, dan ar-rujza al-azab, benda-benda yang boleh membawa kepada azab, maksiat-maksiat tinggalkanlah. Jadi fahamiyal wahyu wa tataba'a, lepas pada itu wahyu pun turun, sentiasalah turun-turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, Ibnu Abbas cerita, Hurai cerita qaulu ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu gerakkan lidahmu cepat sangat nak baca Quran, karena kami akan kumpulkan dia dan Qurannya. Qala jam'uhu laka fi sadrika, kami akan kumpul Quran dalam dadamu. Ni inna 'alaina jam'ahu, mana kumpul Quran dalam dadamu. Wa taqra'uhu, membaca dengan mulutmu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jadi bila kami baca Quran, malaikat duk baca, dengar. Fastami' lahu wa ansit, dengar, diam. Jangan duk bising. Summa inna alaina bayana. Ai summa inna alaina an taqra'ahu, lepas tu membaca balik. Selesai baca, Nabi kita ulang, Jibril dengar. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika, maka Nabi selepas daripada itu, iza atahu Jibril, bila Jibril datang, istama'a. Dia dengar, tak cakap dah lah. Fa idzan talaqa Jibril, bila Jibril pergi, qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu, Nabi kita baca seperti Jibril baca. Itu ayat. Macam mana ni? Tengok ni. Hadis yang keenam, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi kita ni seorang yang sangat pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita sangat pemurah dalam bulan Ramadan. Ingat ni, bila mari bulan Ramadan, pakat jadi pemurah belakalah. Bagi sedekah banyak, bagi jamu orang makan, maka apa ni, iftar.
makan moreh lepas terawih, sahur, bagi. Bagi sederma, sedekah. Jadi Nabi kita ni lagi pemurah hina yalqahu Jibril alaihissalam ketika Jibril datang. Wa kana yalqahu fi lailatin min Ramadan, fi kulli lailatin Ramadan, setiap malam Ramadan Jibril datang. Fayudarisuhul Quran. Maka Nabi kita ulang baca Quran dengan Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ketika itu Nabi kita sangat pemurah lebih daripada angin kencang. Kita hari ni Quran baca ke tidak? Baca dah. Murah ke tidak? Tengok bulan Ramadan. Kalau nak buat baca Quran saja rajin, tahu kan kita sedekah berubah muka merah, mata-mata marah. Lah. Di kita itu ini dia panggil hadis tentang permulaan turun wahyu. Insya-Allah taala kita akan sambung lagi dalam hadis yang panjang, iaitulah cerita Abu Sufyan dengan Herakla. Ketika Herakla nak tahu bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dalam hadis yang ketujuh kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.